Kekerasan dalam lingkungan pendidikan kembali terjadi. Kali video kekerasan murid SMK senior pada juniornya di Kota Jawa Tengah viral di media sosial. Kekerasan kembali terjadi dalam dunia pendidikan. Aksi tak terpuji sejumlah senior pada salah satu sekolah menengah di Tegal, Jawa Tengah yang sedang memukuli adik kelasnya viral di media sosial. Diduga video direkam oleh salah seorang murid dalam kelas saat penganiayaan terjadi. Aksi kekerasan yang dilakukan murid-murid senior tersebut mendapat perhatian pendidikan Kota Tegal. Namun saat pihak pendidikan mendatangi sekolah, kepala sekolah tidak berada di tempat karena sedang melakukan kunjungan industri ke ibu kota. Sampaikan bahwa ini sudah ditangani oleh tim investigasi tadi kesiswaan dan kurikulum serta guru BK untuk menyampaikan baru ada pada kelas 1 yang Dinas Pendidikan dan pihak sekolah masih terus mengusut kasus kekerasan ini dan akan menentukan sanksi yang dapat diberikan setelah bukti terkumpul. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan.